Selain kerja bakti membangun tempat wudhu dan MCK di salah satu musola di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, anggota Satgas TNMD reguler Kodim 0714 Salatiga pun tak segan ikut serta mengumandangkan azan saat waktu salat tiba. Selain bekerja bakti membangun tempat wudhu dan MCK di salah satu musola di Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, anggota Satgas TMMD reguler Kodim 0714 Salatiga juga tak segan ikut serta mengumandangkan azan di saat warga sekitar yang bertugas azan tengah berhalangan. Hal tersebut dilakukan oleh Kopka Agus di saat istirahat. Saat waktu duhur tiba, ia berhenti sejenak kerja bakti dan mengumandangkan azan. Ia mengganti muazin setempat saat berhalangan hadir. Untuk pembangunan MCK musola tempat wudhu di waktu-waktu keadaan sholat, nah, kemudian dari masyarakat, kemudian berhalangan hadir mengisi azan apa-apa, kita sebagai anggota termasuk yang PMD mengadakan acara azan juga di musola-musola. Jadi jangan sampai kita istilahnya meninggalkan agama kita. Menurutnya, anggota TNI meskipun mengemban tugas berat di pengabdian masyarakat, tentu jangan sampai meninggalkan ibadah. Tim Liputan, Bandung TV.